Halo, selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Amiruddin. Ya, saya dari Jakarta, Indonesia. Dan kali ini saya akan memberikan video ya mengenai perkembangan Vingo sampai hari ini di grup kami ya, di mana kami mengembangkan Vingo yang sudah kurang lebih 2 bulan terakhir ini ya, dari bulan Oktober hingga hari ini ya. Hari ini tanggal 17 Desember 2019 ya. Saya tampilkan ini adalah layar ya, layar total registrasi di grup kami ya. Teman-teman bisa lihat ya, total shopper yang sudah registrasi ya itu mencapai 2.900 sekian ya, hampir 3.000 orang ya. Ini mau bisa lihat ini warga plus 62 ya, warga plus 62 banyak sekali ya. Mereka ada yang login menggunakan email dan nomor telepon ya, banyak sekali ya. Sebenarnya kalau saya scroll mungkin butuh waktu 3 jam kali ya, 3 jam 4 jam. Oke. 2.928 ya, luar biasa. Dan mereka ini adalah orang yang melihat bahwa Vingo ini adalah sebuah e-commerce yang memberikan kualitas ya, di mana yang menjual produk Cina adalah mereka yang memiliki merek ya. Sehingga banyak dari mereka mengambil keputusan untuk download Vingo ya, dia login ya sebagai shopper. Yang kedua adalah sebagai preferred shopper. Nah, preferred shopper ini per hari ini nyaris 2.000 ya, sedikit lagi 2.000, saya yakin 2 hari lagi 2.000 lah pasti ya. Kita bisa lihat baik ya, ya ini adalah warga plus 62 ya, rata-rata mereka login menggunakan nomor telepon ya Bapak Ibu ya, kita bisa lihat. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah upgrade ya ke posisi PS, berarti mereka sudah mendapatkan hak afiliasi ya, dia bisa belanja dapat cashback 10% ya. Ketika dia mereferal PS shopper belanja dia dapat 10%, dia pun bisa apa berbagi link dan lain sebagainya ya. 2.000 orang ya, bukan 20 orang tapi 2.000 orang. Artinya apa? Banyak orang-orang pintar hari ini ya, orang pintar, orang-orang profesional yang sudah melihat Vingo ya, yang sudah menganalisa, sudah mempelajari dan mereka join Vingo. Luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke jenjang leader atau jenjang affiliate marketer. Kita bisa lihat di sini ya, totalnya ada 52 ya. 52 bukan 5 ya. 52 ya, 50 orang mencapai AM ya. Sedangkan AM ini syaratnya mereka masing-masing AM sudah memiliki grup 30 orang ya, 10 referral pribadi dan 20 dari tim media. Berarti hari ini sudah banyak orang yang sudah mulai membangun organisasi ya, membangun spot-spot kepemimpinan. Ya berarti ini adalah cikal bakal ya, cikal bakal top leader di Indonesia. Nah, ini wajah-wajahnya. Saya rasa mungkin Anda bisa kenal ya, mungkin teman Anda, tetangga Anda ya, Pak Lenny Lim dari Medan ya. Ada yang dari Lampung ya, Makassar ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya. Dan perkembangan Vingo luar biasa merata ya hari ini. Di grup kami sudah ada yang dari Aceh ya, dari Riau, Tebilahan, Jambi ya, Bengkulu, Padang ya, sampai ke Lampung ya, Palembang ya, Jakarta apalagi, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Pontianak ya, Kendari ya, Bali, bahkan hingga Papua ya. Bahkan kami memiliki grup di Papua, luar biasa. Ya, besar sekali teman-teman. Ya, kalau saya scroll juga butuh waktu lama ya, karena dalam sekali. Baik. Ya, saya back dulu. Nah, sekarang kita lihat siapa yang sudah mencapai posisi puncak ya. Di sini ya sudah ada 6 orang ya, sudah ada 6 orang yang mencapai di posisi AP. Ya, kita lihat ya, affiliate trainer adalah seorang leader yang sudah membangun grup ya, sudah memiliki grup itu minimal 500 ya, memiliki 500 grup maka dia sudah menjadi affiliate trainer. Dan teman-teman kita ini ya, Pak Yudantara, Pak Denny, Pak Alisius, Bu Yuni, Pak Kijas, mereka capai posisi affiliate trainer itu rata-rata di 2 bulan ya. Contoh Yudantara, lihat invitation time, artinya dia join 4/10 berarti tanggal 4 di bulan 10 ya, berarti di bulan Oktober. Dan Pak Yuda mencapai posisi AT itu di awal Desember. Berarti apa? 2 bulan ya. Pak Denny juga 2 bulan. Rata-rata mereka 2 bulan, luar biasa ya. Ini adalah cikal bakal top leader di Indonesia dan Asia Tenggara ya. Baik teman-teman, ini adalah sebuah informasi ya, sebuah referensi